Bila Tuhan sayang, kita mudah berbuat kebajikan tu saja. Dan Tuhan ada sayang duduk kat karaoke, kat joget, duduk kat orang nyanyi. Dan Tuhan sayang duduk kat orang ngajar. Contoh kita nak tahu, nak muhasabah macam mana turun kasih sayang Allah. Neh. Karena bila kita nak kasih sayang Allah, kita kena kasih sayang kepada makhluk. Nak. Kita tengok anak ayam jatuh la lokang, kita akal. Tak akal. Ha, maka Allah tak sayang kepada kita. Dalil man lam yarha la yurham. Barang man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak kasihan belah, maka Allah tak kasihan belah. Nah, dia gitu. Nak. Ha. Ni tengok anak ayam ciak ciak ciak, barang dia ico tak boleh nak naik. Naik gua. Ni anak ayam kepok tak lubik lagi. Nah, dia pun akak dengan kayu dengan kayulah. Nak, wak naik ibu datang. Oh, lega dia. Maka orang ni dapat kasih sayang Allah. Nak, ha ni dapat kasih sayang. Ha, dia gitu. Nak, ha, kita tak ada era. Anak kita lah. Anak kita jatuh lelokang baru nak akak. Nak, ha. Nikmat, nikmat tak sama dengan rahmat. Neh. Tujuan penciptaan Nabi rahmat, bukan nikmat. Nikmat ni kalau tak cipta Rasulullah pun ada. Tapi rahmat, cipta Nabi ada rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad ke dunia illa malaikat rahmatan. Sebagai rahmat, iaitu memberikan kasih sayang Allah berkat Nabi, turun kasih sayang Allah kepada sekalian alam. Ha, dia gitu. Neh. Jangan tukar dengan nikmat, nikmat lain, nikmat hak kapi boleh tu. Kereta besar tu nikmat. Rumah besar nikmat lagi. Nak piti banyak nikmat. Dalil, dalil orang kapi ada juga. Dah orang Islam ada juga. Tahu dah orang Islam ada orang kapi ada juga. Dia tak panggil rahmat, dia panggil nikmat. Dah rahmat benda, rahmat benda hak orang kapi tak boleh. Ha, tu rahmat. Nak, orang kapi tak boleh benda tu. Kalau maknanya kalau kata kita ada BT 14,000 dalam bank dah, rahmat tiga orang kapi ya rahmat. Tokek hok kisi banyak ni dalam bank. Tokek astaka. Ha dak. Ha, tang belong. Banyak ni BT 800,000. Ha, bukan tu nikmat. Nak, nikmat ni kau ha kita jahat kau mudah nikmat. Tengok Josh Bush. Dia nak mari, dia kalau nak mari dia makan lama ni 40 hari sebelum dia mari, 50 orang penembak hendak kena mari dulu sebih. Kena duduk bawah umbinya tu 2 orang. Ah, duduk dalam lokang ni 3 orang. Maknanya nikmat Tuhan beri ke dia. Mak, keselamatan ni. Terbang nak pergi dapur nak ambil roti di dapur bang ali kota. Mak, Josh Bush. Musuh Allah bunuh orang beriman, bunuh orang Islam. Ah, Tuhan beri nikmat. Nak, ha. Oh, rombok masjid, oh, bapak masjid Tuhan beri. Merombok 2 tinggi surah daripada 200 kompresor naik 320 kompresor. Ah, oh, tu nikmat tu. Neh, rahmat kasih sayang Allah. Orang lain tak boleh pergi surah, kita boleh mari surah. Rahmat tu Tuhan sayang. Orang lain duduk kat joget, kita duduk kat orang ngajar. Rahmat tu. Orang lain lecing, taruh dalam bank belaka pendapatan, kita ada gak sedekah 150. Nah, atas bulan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harap 10 hari yang pertama yang telah pun berlalu, Allah beri kita kasih sayang dan kita dapat kasih sayang daripada Allah. Nak dapat kasih sayang Allah, di antaranya kena ikutlah jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selalu kita dengar firman Allah Taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu benar-benar kasih dan cinta kepada Allah, maka ikut Nabi. Nabi kata, fattabi'uni, ikut aku. Nabi kata, mu ikut aku kan? Yuhibbukumullah. Asalnya yuhibbu, kalau orang mengaji ilmu Arabi. Tapi dalam ayat ni, dimatikan rukbah dengan sukun. Yuhibb. Wajib kena mati. Kerana makna wajib kamu dapat kasih sayang Allah. Tetap dah. Nah, garanti dah. Siapa yang ikut Rasulullah dapat kasih sayang Allah. Kita kata kasih sayang lagu mana yang bila Ibn Rabah sapacu belakangnya tang besi panah. Tak. Ha, dah tu dah ikut Nabi tu. Ha, sebab tu kita nak faham konsep kasih sayang. Kasih sayang bukan pakak. Nak. Ha, pakak tu kalau derah hangat naik tu hamci tu. Nak. Ha, daripada maknanya menteri
dalam negeri naik menteri pertahanan. Nah, tu tanda Tuhan dak berakhir tu. Nah, tu pakak. Nah, orang dia pakak. Nah, cikgu besar, pakak dia besarlah kalau kita nak banding dengan tukar kebun. Tetapi kita tengok atas kubur dia sama. Kubur cikgu besar dengan kubur tukang kebun. Ada ke duduk ngaji atas kubur tukang kebun? Ada ke? Dan atas kubur guru besar, tak ada ke? Atas kubur bekas eskro, tak ada juga. Nah, itu nak khabar, maknanya kasih sayang bukan benda-benda. Kasih sayang ni, kita ikut Nabi SAW, yuhibbukumullah, Allah pasti sayang kepada kamu. InsyaAllah kita dapat 10 hari yang pertama, rahmat sebagaimana yang Nabi SAW sebut tadi.